bilang sekali lagi sama saya kalau Salsa nggak hamil. Maafkan saya, Pak Dinis, tapi itu memang benar. Salsa tidak hamil. Mulai detik ini, gue gak akan mau ngeliat muka lo lagi. Seumur hidup gue. Sampai kapanpun gue akan harus terus berusaha ngedapetin lo. Mami mau denger apa yang mau aku omongin? Ya. Aku mau ngebatalin pertunangan aku sama Salsa. Gue yang menang, Nek. Heh, suci kamu mari kemari. Ini pasti semua gara-gara Ye. Mami, sabar dikit dong. Pelanin dikit suaranya. Ah, peduli setan. Heh, suci kamu mari kemari. Ye pasti sudah menggoda Dennis untuk membatalkan pertunangannya dengan Salsa yang mereka tidak sombong. Mami, Suci nggak salah. Dennis, kamu tuh harus sadar. Kamu itu sudah terperangkap dengan Suci Komkom mari kemari. Sadar nggak, Ye? Ya, tapi Mami salah paham. Aku nggak tidur di kamar Suci. Alah, semalaman Mami cari kamu, kamu nggak ada di kamar. Ternyata kamu udah janjian untuk tidur dengan Suci Komkom mari kemari sekamar, ya kan? Anet, lu ngeliat dari mana kalau si Dennis itu tidur di kamar Suci, ah? Eka lihat dengan mata kepala Eka sendiri. Barusan Dennis mau loncat dari jendela kamarnya Suci Komkom mari kemari sampai selimutnya Suci Komkom mari kemari ke bawah sampai keluar, ya kan? Kagak mungkin. Si Suci gak bakalan berbuat seperti itu, ngerti? Ah, bisa aja. Lagian Mami kan udah tua, jadi Mami tuh gak ngerti gejolak perasaan anak muda. Dan Suci Komkom mari kemari itu sangat berbakat menggoda Dennis. Udah. Dennis, kamu itu sudah kena ilmu hitam. Sadar, Dennis. Mami, udahlah. Kita bisa tanya dia baik-baik. Sudah berkali-kali manusia ini buat masalah dan kita diam saja. Ini sangat berbahaya bagi keutuhan keluarga kita dan keutuhan seluruh bangsa Indonesia. Apa lu bilang bangsa Indonesia? Emang lu orang Indonesia? Lu tuh bule, lu tuh Belanda, lu tuh company. Bisanya bikin heboh aja. Suci Komkom mari kemari, Ye pasti sudah menyebar black magic ke keluarga Eka sampai keluarga Eka tidak bisa marah sama Ye, ya kan? Alah, jangan asal nuduh lu. Magic, magic, di rumahnya gak ada magic jar. Win, lu boleh mungut dari mana sini Belanda? Sengak banget dah. Mam, sudahlah, semuanya ini bisa kita selesaikan secara baik-baik. Ayo, Mami. Papi, Eka sudah bertahun-tahun sabar, tapi sekarang Eka udah gak tahan. Iya, akan lebih memalukan lagi kalau teriakan Mami didengar oleh tetangga sebelah. Iya nih, emang Belanda satu, gak ada sopan-sopannya. Obat gue punya bantu dia. Mami, jangan suka ngebrutu di belakang Eka, Eka bisa dengar. Yeay, siapa yang ngebrutu? Orang gue lagi ngomong diri. Gak semua orang kaya itu jahat. Contoh soal Oma. Oma sayang kan sama Suci. Oma, tadi kenapa sih Mama teriak-teriak? Pagi-pagi udah pada main drama sih. Main drama. Lu tahu apa? Gini hari baru bangun. Huh.
Suci, Mama keluar dulu ya, cantik ya. Jangan nangis lagi, ya, ya. Mama sayang ya. Dika kalau ngomong tuh keterlaluan amat sih. Gak tahu Suci lagi sedih apa. Emang kayaknya kalau sekolah tuh bibir lu sekolahin, lu suruh duduk biar dapat pelajaran. Ngomong-ngomong, mana cewek lu yang waktu itu nyuci mobil? Oh, udah gak kerja lagi. Udah habis masa kontraknya. Katanya lu udah bayar 3 bulan ke depan. Iya, tapi dibalikin tuh sama dia. Kok bisa begitu? Gak tahu. Emang anaknya gitu sih, so gengsi. Udah miskin, sombong lagi. Shhh, gak boleh ngomong begitu. Gak baik. Dennis, lu mesti minta maaf ya sama Suci. Gara-gara lu tidur di luar, si Suci dimaki-maki sama mami lu tuh. Widih, si Suci laris juga nih, pasiennya banyak. Sampai ngantri kayak gitu. Lu tuh kalau ngomong ya bacot. Nih jaga. Kayak mami lu, kayak pinang di belama kereta lu. Gue minta maaf. Gara-gara gue lo kena getahnya. Lo mau berangkat bareng gue? Udahlah, Mas Dennis gak usah mikirin aku. Aku bisa kok berangkat sendiri. Den, tolong lu jangan bikin masalah lagi. Siapa yang bikin masalah? Gua gak pernah mau ngebuat masalah. Masalah lo sama Salsa belum beres kan? Itu urusan gue. Jadi lo jangan repot-repot mikirin. Tapi kalau masalah lo melebar kemana-mana, mami sama papi jadi berantem. Dan itu bukan jadi masalah pribadi lo lagi. Suci, apa benar semalam Dennis tidur di kamar ini? Seharusnya Mas Bayu nggak nanya seperti itu sama aku. Tapi Suci, aku sangat gelisah. Mas Bayu berpikir aku bisa tidur dengan laki-laki yang belum nikah sama aku. Enggak, Suci. Aku kan cuma nanya aja. Suci gak nyangka ya. Mas Bayu punya pikiran seperti Tante Anet. Masa Mas Bayu tahu? Suci akan tidur dengan laki-laki yang sudah menjadi suami Suci. Suci, aku minta maaf ya. Aku cuma sangat khawatir sama kamu. Mata lu bagus aja. Gue gak liat lo.
terus lo lihat siapa? Emangnya lo pikir ada ya yang mau diliatin sama lo? Yakin? Gue liat Dika. Oh, jadi lo pikir dia mau diliatin sama lo? Ya iyalah, kalau dia berpikir waras kayak gue, ya pastinya dia bilang sama kayak gue. teman-teman, lihat deh. Sekarang ada Ratu Gembel yang udah mulai pede. Lo tanya aja sama dia. Kalau dia nggak suka gue liatin, maka untuk selamanya gue nggak bakalan liat dia lagi. Dik, lo harus jawab jujur sama gue. Emangnya lo mau ya diliatin kayak hewan di Ragunan? Gue bukan hewan. Jadi lo mau atau enggak? Ya gue nggak suka lo orang gue bukan hewan kok. Aduh, dia pasti tersinggung berat nih. Net, aduh, mau kemana sih lu? Tiap hari jalan mulu mau kemana? Kenapa? Eka cantik ya? Cantik, makanya kalau ngaca jangan dikuali, dibak sono. GR lo. Mau kemana? Gue sendirian dong di rumah kalau lu pergi. Ya udah kalau Mami mau pergi, pergi aja. Siapa sih yang bisa ngelarang Mami? Apa gue ikut lu aja ya? Lu mau ke hotel kan? Nih. Eka tidak ke hotel. Tadi Salsa yang baik hati dan tidak sombong telepon Eka dari rumah sakit kasih tahu hari ini dia sudah boleh pulang. Jadi Eka mau ke sana. Kalau lu mau ke si Selasa, gidah, gue gak mau ngikut. Gue masak jengkol. Ih, Mami, makanan kayak gitu aja dimakan. Pantes rumah Eka jadi bau. Ngomong apa lu? Ah, kemarin gua masak lu lebok juga. Entar kalau sampai gua masak lu lebok, nih, lu dasar kumpeni lu. Hai, Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Tante. Gimana? Ya jadi pulang hari ini? Iya, Tante. Denisnya mana, Tante? Dari tadi, Salsa coba telepon handphonenya tapi nggak aktif. Padahal, hari ini kan dia tahu kalau Salsa pulang. Udah ya, nggak usah cemaskan soal itu ya. Tadi pagi Eka juga udah marah-marah kok sama si Suci Kom-Kom. Mari kemari. Hah? Dia ngapain lagi, Tante? Apa dia masih gangguin Denis? Iya, dia menggoda Denis. Kurang ajar. Terus Denisnya gimana, Tante? Ya udah, gak usah dipikirin. Yang penting sekarang kita ke kantornya, kita tuntaskan di sana bersama-sama. Ya? Tapi soal tunangan Salsa gimana, Tante? Aduh ya, gak usah khawatir. Itu akan tetap berlanjut, ya. Ya udah, Tante. Kita berangkat yuk. Ya, ya. Kapan? Mari. Aduh, Tari, gue minta maaf. Bukan gitu maksud gue tadi. Nis, Papi ingin tanya sama kamu. Kenapa kamu tiba-tiba membatalkan pertunangan kamu dengan Salsa? Karena dia udah bohong, Pi. Denis! Berbohong? Berbohong apa? Sebenarnya dia sama sekali nggak hamil. Dari mana kamu tahu? Aku dengar langsung dari dokter yang memeriksa dia kemarin. Om, Salsa sama sekali nggak bermaksud berbohong. Bener, Pi. Dia nggak hamil.
Yang mana yang benar ini? Jadi ceritanya begini, Om. Setelah kejadian malam itu, Salsa selalu merasa pusing. Badan Salsa nggak enak. Terus perut Salsa juga selalu mual, Om. Salsa pikir Salsa hamil. Tapi ternyata waktu Salsa di rumah sakit, dokter periksa dan hasilnya Salsa nggak hamil. Tapi swear, Om, Salsa nggak tahu apa-apa. Salsa sama sekali nggak berniat berbohong. Salsa sangat mencintai Dennis, Om. Salsa sayang sekali sama Dennis. Salsa nggak mau kehilangan Dennis. Dan Salsa juga nggak mau kalau Dennis direbut sama orang lain. Karena bagi Salsa, Dennis itu cinta pertamanya Salsa, Om. Apa? Sebelum gue juga lo udah pernah pacaran sama orang lain. Iya, sayang. Tapi buat aku, kamu tetap nomor satu. Aku paling cinta sama kamu, sayang. Papi, udah. Gak usah lagi ngapa-ngapain. Yang pasti harus diputuskan. Dennis harus segera bertunangan dengan Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Atau segera mungkin menikah supaya Dennis tidak digoda lagi sama yang lain. Dennis, sekarang semuanya sudah jelas. Masih ada yang belum jelas, Bi. Dennis, apalagi sih yang kamu pikirin? Mulai sekarang, berhenti memikirkan Suci Kom-Kom Mari Kemari. Dennis, sekarang kamu harus pikir secara matang. Kamu pertimbangkan baik buruknya. Karena segala sesuatunya sekarang ini tergantung di tangan kamu. Ada apa, Salsa? Nggak apa-apa kok, Ma. Duh, nggak ada apa-apa. Lu telepon si Dennis kan nggak diangkat kan? Mengkenya lu mesti paham. Si Dennis sekarang lagi deket banget sama si Suci. Lagi perhatian banget sama si Suci. Jangan-jangan nih si Dennis lagi makan siang berdua sama Suci. Lagi jalan-jalan di taman sama Suci. Kayak anak sekarang pacaran gitu. Bukin-bukinan. Aduh, Mami. Nih, jangan suka ngarang ya. Nggak mungkin Dennis suka sama si Suci kemari-kemari. Nggak mungkin bagaimana, Net. Kan lu sendiri yang bilang Dennis tidur di kamar Suci. Mami, jangan suka ngarang ya. Kapan aku ngomong seperti itu? Emang benar, Tante? Dennis tidur. Nih, itu on mukhluk, sangat tidak mungkin. Yang benar adalah Suci Kam kemari kemari yang sudah menggoda Dennis. Bagaimana sih lu? Kan lu sendiri yang bilang katanya Dennis tidur di kamar Suci. Masa sekarang lu yang narik omongan? Gak boleh dong, kalau lu udah dikeluarin gak boleh dijilat lagi, gak baik. Mami, udah jangan turut campur urusan anak muda. Mami tuh udah bawa tanah, sadar dong, ah. Lu ngomong jangan asal mangap ya. Lu bilang gua bawa tanah. Lu bawa lumpur Lapindo, tahu? Bagus, Eko bawa lumpur Lapindo. Jadi perhatian orang kan sekarang lumpur Lapindo. Tante, Salsa mau jemput Dennis dulu ya. Iya. Langsung aja ya ajak Dennis pulang. Ya? Iya, Tante. Gide sono pergi, sampai yang mau tahan. Mami, dasar Inlander. Inlander, dasar company lo. Halo sayang, aku bawa kue enak banget. Kamu pasti suka, kamu harus cobain ya, aku potongin sekarang. Lo bisa gak sih? Gak ganggu gue di tempat kerja. Ya ampun sayang, ini tuh lagi waktunya istirahat. Kamu jangan kerja terus. Kalau kamu kerja terus nanti kamu bisa stres. Mendingan kamu makan kue dari aku. Rasanya enak, ya?
lo gak bisa bedain ya mana yang ganggu dan mana yang enggak. Sekarang gue lagi kerja, jadi tolong pergi dari sini. Sandi, terima kasih ya kamu udah mau antar aku. Iya, sama-sama. Tari! Tari, gue pengen ngomong sama lu dikit. Gak perlu. Gue tahu lu marah sama gue. Gue mau minta maaf nih. Lu gak perlu minta maaf. Gue gak marah kok. Kalau gitu gue pengen ngomong. Gue kan udah bilang. Gue gak akan ngeliat muka orang yang gak suka dilihat. Tapi kan, Pi, Deni tuh selalu menghindar. Ya, terus Papi harus gimana? Papi kan tahu, kalau Papi yang berbicara sama Dennis, Dennis nggak bisa ngomong apa-apa. Papi paksa aja Dennis nikah. Mi, suami istri itu bukan kayak tisu. Habis dipakai, langsung dibuang. Kalau mau menikah itu harus dipikir secara matang. Dan yang jelas, suami istri itu harus saling mencintai. Aduh, Papi, kasihan kan Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Dia rela berkorban apa aja demi Dennis. Ya, itu kan dari sisi Salsa. Dari sisi Dennis, dia nggak mencintai Salsa kok. Gimana nggak cinta? Orang sudah melakukannya kok. Mi, Mami kan tahu. Mereka berdua berhubungan itu dalam kondisi mabuk. Nah, orang mabuk, apapun bisa mereka lakukan di luar akal sehat mereka. Aduh, Papi, jangan berbicara masalah mabok atau tidak mabok. Kenyataannya adalah sudah terjadi dan Dennis tidak mungkin dia bisa membatalkan pertunangannya dengan Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Nih, Eka tidak setuju. Loh, siapa yang membatalkan hubungan mereka? Biarkan hubungan mereka berjalan dulu. Dengan catatan kita tidak memaksa. Biarkan hubungan mereka berjalan secara alamiah. Nanti akan ditentukan sendiri jawabannya. Inilah penyakit orang Indonesia. Selalu duduk diam dengan manis, begitu terjadi sesuatu baru heboh. Tapi hebohnya telat, udah terlambat. Mami kok bawa-bawa bangsa sih? Ini kan urusan pribadi, Mi. Kalau Mami berbicara masalah bangsa, ya Mami balik aja ke Holland sana. Sebenarnya Eka lagi bicara sama Mami Ye atau sama Papi. Kok kenapa apa-apa tuh mental ke Eka, kayak Eka ngomong sama tembok? Suci, kam, mari kemari. Kam. Aduh, Tante Anet lagi. Hari ini ya ada liat Dennis? Enggak, Tante. Mungkin di ruang kerjanya. Bagus, berarti hari ini ya tidak menggoda Dennis. Tante, Suci nggak pernah menggoda Mas Dennis. Suci di sini kerja. Bagus. Yaudah, sekarang ya kerja. Kerja yang baik dan benar, ya? Iya, Tante. Ini pegawai baru. Tolong kamu kasih tahu koridor Pak Dennis ya, biar dia bersih di sana. Baik, Bu. Mari, Mbak. Mbak, kamu bawa embernya aja. Soalnya sudah ada pewanginya. Biar ember ini di sini aja. Pelangi, Suci. Iya. Mbak. Thank you.
deh ya tuang. Udah. Dennis, coba sekarang ya periksa itu ember. Dari sini aja, hidung Mami sudah bisa mencium kalau ember itu sudah tercampur dengan minyak. Mungkin pewanginya kurang. Enggak ada apa-apa kok. Tapi enggak wangi kan? Lo sendiri tadi bilang kalau enggak ada pewanginya. Ya, tapi bukan aku yang nyampur. Suci, kamu kemari kemari kebiasaan selalu les. Oh, gue lupa. Kalau lo itu nggak bisa ngebedain yang mana yang wangi, yang mana yang enggak. Karena lo tinggal di kolong jembatan dan biasa cium wangi comberan. Dennis, sekarang ya harus beri hukuman terhadap dia. Hukuman apa? Masalah pewangi doang. Lagi pula ini udah wangi kok. Mendingan Mami sama lo pulang aja deh. Ya udah, sekarang kamu kerja. Jadi tolong, Mami dan lo jangan cari gara-gara lagi. Tak erah. Kom. Ini balasan surat lo. Sekali lagi gue katakan bahwa gue gak marah dan gak dendam sama lo. Gue hanya mengikuti apa yang lo mau. Bahwa lo gak suka mukanya gue lihat. Jadi gue sudah bilang di depan teman-teman lo yang lo sayangi bahwa gue gak akan melihat muka lo. Sebab lo gak suka gue lihat. Aduh, bukan gitu maksud gue Tari. Ah, ini cewek keras kepala banget sih. Setelah gue bilang ke Suci kalau gue udah batal tunangan sama Salsa, dia belum berubah. Kayaknya dia benar-benar suka sama Bayu. Dan dia udah gak peduli sama gue. Tapi gimana gue bisa tahu pasti? Kayaknya gue harus cari tahu jawabannya sendiri. Dari mulut Suci langsung.
Siapa yang ngasih selimut ya? Kenapa berdua-duaan pegang-pigang udah kayak nenek-nenek aja? Ah, Mami, Eka lagi gak mood untuk ngeladenin berantem sama Mami. Nanti aja ya kalau pinggang Eka udah sembuh baru kita lanjutin berantemnya. Berarti lu kalah sama gue. Eh, kalau boleh tahu kenapa pinggang lu? Tadi Eka sama Salsa yang baik hati dan tidak sombong abis ngedance sama Scott. Abis apa? Aduh, sekali lagi. Abis apa? Scott! Amit cekot, ya yang gue datang ke Jakarta, yang bener net. Sekarang di mana? Di mana? Dinyariin gue nggak? Ada di suatu hotel. Ya hotelnya mana? Nanti aja Eka kasih tahu. Tapi apa? Kalau pinggang Eka udah sembuh, karena Eka mau dipijit, ya? Ya, ya udah, sembuhin aja dulu pinggang lo. Ya tapi Eka mau dipijit sama Mami. Iya deh, ya buruan sini dong, buruan. Gak bisa dong Mami, Eka lagi sakit, Mami dong kesini tuntun Eka, sakit nih. Lu tuh ya keterlaluan amat, kebagusan gua udah mau mijitin lu, lu yang kesini dong, ah. Ya udah, tunggu ya sebentar. Saat saya baik hati dan tidak sombong, ya pegangin tas Eka. Iya tante. Ih, au, au, au. Aduh, eh, aduh. Eh, tidur lo. Jangan galak-galak, Eka gak kasih tau nih alamatnya Sokot di mana ya. Biarin. Iya. Anetku manis, anetku cantik. Tidur sayang, Mami pijitin ya. Gitu dong, Eka jadinya seneng. Ya gak? Yang enak pijit tuh ya, Mi. Iya. Tengkurap. Ya masa telentang pinggang Eka yang sakit. Gimana sih Mami nih? Herman. Iya. Aduh. Cukup. Mami! Eka aneh, Eka bukan sekot. Kenapa dia berebe? Ya ampun, lu ngeganggu aja. Gue lagi menghayal sama cicekot juga lu. Ih, gak mau, Eka gak mau. Gak mau kasih tahu bodoh. Iya, gak direbe-rebe, cuma diraba-raba doang. Suci. Ada apa lagi Mas Dennis? Gue mau minta tolong sama lo. Minta tolong apa? Ada yang pengen gue omongin. Penting. Ya bicara aja sekarang. Enggak. Gak bisa. Gue gak bisa ngomong di sini. Kenapa? Karena ini masalah pribadi. Mas Dennis, aku gak mau lagi terlibat urusan pribadi. Aku gak mau nanti aku yang kena getahnya. Maksud gue mau nanya sesuatu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari gue.
Dennis mau pergi. Setelah ini, mungkin gue gak ngomong lagi sama lo. Ada apa sih, Mas? Makanya, please, ikut gue. Gue akan nanya, abis itu lo jawab, selesai. Mas Dennis, kira-kira kita pulang jam berapa? Jam 9-an lah. Hah? Jam 9-an? Gak kemaleman tuh. Nanti aku dimarahin sama tante lagi. Gue yang tanggung jawab. Mulai sekarang gue gak mau diem aja. Gue punya hak untuk menentukan nasib gue sendiri. Siapin apa, Den? Tanya aja Suci. Dia butuhnya apa? Mau minum, Non? Atau mau makan? Gak usah, Pak. Nanti biar saya ambil sendiri aja. Ya, Den, kan misalnya saya perlu apa-apa sepanjang. Iya, Den. Atau mau ikan bakar, Den? Boleh. Lo mau? Mas Dennis, katanya nggak lama. Katanya Mas Dini cuma pengen ngomong, terus Suci tinggal jawab aja. Makan kan bisa sambil bicara, Non. Ikannya tinggal ngambil di kolam kok. Ikannya udah gede-gede loh, Non. Kalau nggak diambil-ambil, ntar jadi ikan paus deh. Ya udah deh kalau gitu. Tapi aku ikut ya, Pak. Gak usah, Non. Non, di sini aja. Gak apa-apa kok, Pak. Biar saya gak terlalu ngerepotin Bapak aja. Boleh, Mas Dennis? Terserah deh. Kalian mau ngasih apa? Aku seneng kok. Diyu, Pak. Aduh, Pak. Jalannya susah banget sih. Aduh, gimana ya, Non? Ya, emang ini jalan satu-satunya. Makanya, Non, gak usah ikut aja. Emangnya kolamnya masih jauh ya, Pak? Ya, di bawah sana, dekat sungai. Saya ikut aja daripada di villa. Di bawah. Kok bisa sih?